Allah Akbar. Makanya ketaatan di waktu sendirian itu yang menyebabkan istiqomah. Ketaatan ketika enggak ada orang, kau taat sama Allah. Dan sebagian salafus saleh subhanallah, bagaimana mereka menyembunyikan ketaatannya. Ada yang sholat di malam hari, ketika pagi hari dia berusaha untuk pakai celak di matanya agar tidak kelihatan merah matanya, seperti orang yang begadang. Sebagian kita kalau habis sholat malam matanya merah, masya Allah, bang matanya kok merah. Iyalah kita sholat malam nih. Bisa habis pahalamu nanti jam. Tidak sedikit dari orang-orang yang tatkala istiqomah, yang tatkala dapat hidayah, yang dulunya dari ya tidak baik ya, kemudian dia berpindah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di perjalanan hidupnya dia diuji sama Allah dengan ujian yang berat, tapi tatkala dia ikhlas lillahi ta'ala, dia punya amal-amal ketaatan tersembunyi, Allah jaga dia.